kawan ini viral ya viral lagi videonya forum persaudaraan Islam ya saya bacakan dulu kawan anunya ini tertulisnya saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul viral Relawan FPI beri bantuan sembako dan cet ulang bangunan terdampak erupsi. Sebuah video yang memperlihatkan beberapa relawan from persaudaraan Islam sedang melakukan renovasi cat sebuah bangunan viral di media sosial. Ya, peristiwa relawan FPI yang memberikan bantuan tersebut diketahui berlokasi di Lumajang. Viralnya video tersebut ditelusuri oleh terkini.id bermula dari akun Twitter dengan nama pengguna @mcaos mengunggah video tersebut. Nah, dalam narasi yang disampaikan, beberapa pemuda yang disebut sebagai relawan EPI itu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru beberapa waktu yang lalu masih di Lumajang, relawan From Persaudaraan Islam (FPI) melakukan pengecatan SD Negeri 01 dan TK Dharma Wanitas Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, yang terdampak erupsi Semeru. Ujarnya Minggu 13 Februari 2022 serta memberikan bantuan pengeras suara untuk musola. EPI juga memberikan hadiah untuk anak-anak serta sembako tambahnya. Memang jelas dilihat oleh wartawan terkini.id Beberapa pemuda yang memakai baju bertulisan EPI terlalu sibuk mengecat pagar sekolah berwarna kuning hijau. Terlihat jelas, jelas beberapa pria gotong royong dalam membenahi cat sekolah tersebut. Ada pula yang terlihat membagikan beberapa bantuan berupa sembako kepada masyarakat dan beberapa hadiah kepada anak sekolah yang masih SD. Sejak berita ini diterbitkan, video ini telah tayang sebanyak 400 lebih tayangan. Beberapa netizen juga terlihat membagikan video tersebut dengan cara meritweet ke akun Twitternya. Diketahui beberapa waktu lalu, memang FPI baru dengan nama Front Perseran Islam mendeklarasikan kemunculannya dengan lambang yang terbaru. Eh, tidak, henti-hentinya ya. Sebelum lanjut, kawan yang belum subscribe, subscribe channel yang paling mantap ini, kawan. Tiada henti-hentinya berbuat kebaikan. Inilah yang patut dicontoh, makanya saya kasih judul itu MPS. Ada yang kepanasan atau menggigil enggak ya? Nah, ini. Ya, ada tambah-tambahan lah tulisannya begitu. Inilah yang sebenarnya yang harus selalu kita publikasikan kawan, yaitu kebaikan-kebaikan. Siapapun ya, kalau saya begitu orangnya, kalau saya. Siapapun yang berbuat baik ya kalau bisa kita publikasi kita publikasikan tujuannya apa tujuan saya tidak banyak salah satu tujuan saya adalah agar ini bisa menjadi contoh kepada siapapun kepada para dermawan kepada para individu-individu kepada para kelompok-kelompok kepada para organisasi-organisasi masyarakat, kepada para partai-partai, bahkan kepada para pemimpin, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, baik di pusat maupun daerah. Yang seperti ini harus disupport. Yang seperti ini sebenarnya adalah contoh dan suri tawadan bagi kita semua, ya, bahwa untuk berbuat kebaikan, Ya, sekecil apapun itu jika ada saudara kita yang butuh bantuan dan serasa kita ini mampu bantulah jangan terbalik orang sudah berbuat baik eh malah di dimusuhi atau dibully atau apa jangan ya, boleh yang jelas kegiatan ini video ini ini memberikan contoh kita ya bahwa ada sekelompok warga negara Indonesia yang terus berbuat baik tanpa pamri nah salah satunya adalah from persaudaraan Islam ya saya berharap melalui video ini banyak yang terketuk hatinya yang mungkin punya kelebihan dalam hal materi bisa membantu saudara-saudara kita khususnya khususnya bagi mereka yang membutuhkan paling tidak di tetangga dulu lah tetangga dulu apalagi ini fasilitas umum hasil eh, ya dari fasilitas umum ini ya efek yang pernah terjadi dulu erupsi di Lumajang Gunung Semeru jadi Ya saya sebagai rakyat Indonesia bersyukur ya ada relawan seperti ini ya kayak from Persaudaraan Islam atau FPI yang selalu peduli terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia. Nah, mereka ini tidak tiap hari berbicara gua Pancasila, gua NK Raga Mati gua bineka tunggal ika ini tidak terlalu banyak ngomong begitu tetapi pelaksanaannya ya inilah penerapan apa yang disebut aku pancasila nkri harga mati bineka tunggal ika ya inilah pelaksanaannya ini bukan teori tapi ini dipraktekkan jadi kepada saudara-saudaraku mari kita tetap mempererat tali silaturahmi menjaga persatuan Indonesia saling peduli satu sama lain agar kita semua sama-sama terbebas dari apa itu yang disebut kemiskinan ataupun kesusahan dalam menghidupi dalam menghadapi eh, kehidupan yang panah ini. Nah, semoga dengan viralnya video ini tidak ada yang kepanasan apalagi menggigil ya kawan ya. Ini saja kita doakan saudara-saudara kita yang terus ya berjuang seperti ini sebagai relawan kita doakan agar mereka semua senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, kesuksesan, diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Demikian kawan, tetap semangat jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya bagi saudaraku yang ingin menyampaikan pendapat, tolong hindari tulisan-tulisan yang bersifat propaganda, hinaan, kebencian, cacian, makian, merendahkan, maupun meremehkan merdeka.